datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Cinta Kuya mengajak pacar bule, Logan Huck, liburan ke Indonesia. Cinta dan Logan Huck terlihat liburan di Bali dari foto-foto yang diunggah oleh Putri Uya Kuya itu. Perempuan bernama lengkap Cinta Rahmania Putri itu mengunggah momen kebersamaan mereka menghabiskan waktu di pantai. Logan Huck juga merupakan mahasiswa di Amerika Serikat. Penampilan Logan Huck yang semula gondrong banyak dinyinyir netizen. Cinta dan Logan santai banget menanggapi itu semua. Aku sih jujur saja semenjak kuliah di Amerika sudah nggak peduli sama apa kata netizen, karena aku ngerasa mereka cuma iri doang. Bedalah ya, kata Cinta Kuya di studio Rumpi, No Secret, Jalan Kapten Petendean, Jakarta Selatan, kemarin. Logan Huck pertama kali mengenal Cinta Kuya saat di restoran Jepang yang ada di Amerika Serikat. Logan kebetulan bekerja di restoran tersebut untuk mendapatkan tambahan uang jajan sebagai mahasiswa. Aku bekerja itu hanya untuk mencari tambahan saja, karena aku juga lagi kuliah jurusan accounting, ucap Logan Huck. Bekerja paruh waktu di restoran juga dilakukan Cinta Kuya. Cinta Kuya bahkan untuk mendapat uang tambahan mau mengumpulkan botol-botol bekas. Aku pernah istilahnya ada orang Indonesia yang mau aku setirin di sana, ya aku setirin. Waktu itu sebelum aku balik ke sini, apa saja aku kerjain, tambahan duit biar lebih banyak, celetuk Cinta Kuya. Melihat nyinyiran netizen, Logan Huck merasa orang-orang itu memang tidak mengenal dirinya. Alhasil dia menganggap itu hanya sesuatu yang mereka pandang sebagai sesuatu yang lucu. Aku membaca seluruh komentar di social media. Aku pikir it's funny dan aku nggak peduli dengan komentar mereka. Bagiku, mereka tidak tahu siapa saya, kata Logan Huck menggunakan bahasa Inggris. Logan Huck suka dengan Cinta Kuya karena kepintarannya dan cantik. Logan mengaku terkejut saat tahu Cinta, termasuk keluarga selebritas di Indonesia. Aku tahu setelah sebulan pacaran. Wow, kaget juga. Tapi, aku nggak peduli dengan komentar-komentar netizen, ucap Logan Huck. Jadi bagaimana menurut Anda?